Jalan Sultan Agung. Ini seblak Sultan ya. Kita lurus. Jalan Sultan Agung. Tadi kita dari makan seblak Sultan. Katanya seblak terenak di Bandung. Kalau ke Bandung harus coba seblak Sultan ya. Gampang dicari, tinggal cari di Google Map ya. Ini Jalan Trunojoyo. Hampir atau baru berapa? Ini kan kalau kita makan soto Boyolali kan sering lewat sini. Jalan Trunojoyo. Ini seblak Sultan ini tidak jauh dari Gedung Sate ya. Ke kanan. Kan ke sana tuh kita sampai kan? Di jalan Diponegoro. Oh, nanti kita nanti lewat jalan milenial lagi ya. Nah, ini kita sudah di jalan Diponegoro. Kan gedung sate kan terletak di jalan Diponegoro ya. Jadi seblak Sultan itu terletak di Jalan Sultan Agung, tidak jauh dari Gedung Sate. Ini Gedung Sate ya. Gedung Sate yang terletak di Jalan Diponegoro. Kita mau ke Jalan Surapati. Kita harus lurus dulu. Jalan Diponegoro, jadi kita juga melewati jalan milenia ya, di jalan penghubung antara jalan Diponegoro dengan jalan Surapati, jalan milenia, jalan kecil ya, jalan milenia kiri ya, jalannya kecil, jalan milenia. Kita udah sering ini kita jalan milenial ini ya. Jalan sampai di Jalan Surapati. Jalan Surapati. Jalan Gagak. Jalan kecil dia ini udah komplek ya. Komplek perumahan. Jalan Gagak. Nah, ini Jalan Gagak.
Jalan Tilil. Namanya unik ya, Jalan Tilil. So, kayaknya ya kapo banget ya. Hah? Servis motor. Iya. Ini Jalan Puyuh Pasar. Jalan Puyuh. Jalan yang sering kita tempuh. Nah, rumah kita terletak di daerah sini. Jalan Puyuh kecil ya. Nah, ini jalan salah di dalam. Tinggal bunyi-bunyi, Bang. Harus di apa lagi, Bang? Bilang servis. Lah, wajib menara. Lagara. Jalan salah di dalam.